What's up guys, balik lagi bareng gue disini Penjemble, dan kali ini kita akan membahas ICO terbaru lagi. Yes, terbaru dan terbaru, kita akan bahas semua ICO yang terbaru. Di sini namanya adalah Monarch Token. Monarch Token adalah sebuah free universal crypto wallet with recurring payment and silver backed token, atau bisa disebut juga sebuah wallet, sebuah dompet crypto universal yang beranggam with recurring payment, untuk menerima atau membayar yang berulang-ulang sebuah pembayaran, and silver backed token, dan dan untuk menyimpan atau menggunakan silver backed token itu, token-token yang bersandar ke Monarch token itu sendiri. MTS private sale is live ya. Untuk simbol dari Monarch yaitu MTS, Monarch token security, dan untuk satu lagi adalah Monarch Token Utility, di mana Monarch Token ini mengeluarkan dua koin sekaligus, yaitu MTS dan MT, yang dihargai sekarang sedang diskon 50%. 1 MTS plus 1 MT sama dengan 0.125 dolar, atau mungkin bisa dibilang 1.500 rupiah mungkin kalau dalam IDR. Ini juga berbentuk aplikasi sebuah wallet. Ini bisa kalian lihat di bagian sini, bagian kanan saya, di bagian atas saya, bahwa ini adalah sebuah wallet bentuknya seperti ini untuk melakukan pembayaran atau penerimaan crypto. Total flat crypto exchange with a wallet and merchant plugin that offer recurring payment for monthly bill on a proprietary blockchain with token continuously backed by silver. Nah, Monarch token ini bisa digunakan berulang-ulang seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk Monarch cover it all, untuk Monarch bisa kalian dapat di mobil app, di download di melalui handphone, bisa di download melalui komputer, dan bisa digunakan hot code wallet, market plugin, merchant plugin. Maksud saya merchant plugin itu untuk menyimpan uang untuk berdagang ya, di exchange untuk dijual beli guys. Password vault, di mana Monarch token sangat sekali securitynya sangat baik, mereka menjamin keamanan uang Anda akan aman. Portfolio antara trial and news, dan tak lupa juga ada sebuah berita atau bisa melihat harga naik turunnya sebuah koin, bisa dilihat Anda di Monarch token, di Monarch wallet itu, dan itu semua berbasis proprietary blockchain, berbasis blockchain system. How Monarch different? The Monarch wallet allow for recurring payment for monthly bill in crypto using a patent pending technology. Itu manfaat yang pertama. Business can accept crypto and Monarch internal exchange will pay them in fiat. Monarch is linked to the third party exchange, so they will always trade at the best price for exchange arbitrage, di mana kita sudah dikaitkan dengan 3 perusahaan exchange atau jual beli yang akan memberikan info atau notice kepada kita di mana saatnya kita mendapatkan harga terbaik untuk membeli dan menjual. Manage all monthly subscription payment for one application, dan kita bisa memanage semua kegiatan keuangan kita keluar masuk di dalam sebuah aplikasi, semua ada dalam sebuah genggaman. Untuk para pengguna, ini bisa disebut guys, banyak sekali manfaat untuk para pengguna. Secure storage for multiple cryptocurrency, di mana mereka mengamankan dan menerima berbagai macam cryptocurrency yang ada. Peer-to-peer transaction for merchant, di sini juga ada for merchant untuk para pedagang atau para pebisnis bisa menggunakan wallet ini untuk memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan, untuk bisa melihat bagaimana keluar masuknya suatu uang atau suatu barang. For investor, yaitu ada 3 bagian guys di sini: weekly dividends, silver backed token, utility token airdrop. Di mana weekly dividends 50% of merchant transaction fees atau pajak dari segala keluar masuknya
sebuah token melalui merchant wallet sebanyak 50% akan didistribusikan kepada para pengembang, para security token holders. Nah, di sini kita bisa melihat guys, di sini bahwa Monarch Token mengeluarkan dua token. Yang pertama Monarch Utility Token dan yang kedua adalah Monarch Security Token. Dengan harga dan varian dan jumlah dan ini itu yang berbeda. Token distribution. Nah, ini ada jumlah semua total token dari Monarch Security Token ada 500 million. Monarch Utility Token ada 1 billion. Dengan harga yang berbeda sepertinya ya guys, ya, agak mahalan yang ini ya. Agak mahalan yang mana ya? Agak mahalan yang Monarch Security Token guys ya. Yang ini nih, agak mahalan yang biru, yang ungu. Yang sekarang lagi dijual. Orvision ini adalah tim dari mereka, pengembang development serta startup yang ada di balik Monarch Token. Dan ini ada aplikasi yang bisa kalian download di iOS, ada di macOS dan juga ada di Windows. Bisa kalian download untuk Android sepertinya masih belum ada. Dan ini adalah roadmap dan ini adalah tim dari pendiri Monarch Token itu sendiri, ada Snake Bart, ada Robert Bedless, Josh Angelo dan yang lainnya. Dan sini ya, biasanya ada advisor ya, benar ada advisor, ada Josh Pail, ada Damonek dan yang lain-lain. Di sini ada partner, ada Bitday, Bansor, Coinfest untuk membuat Anda semakin percaya terhadap Monarch Token ini. Bisa melihat dari partner ini sendiri guys, ada In Protocol, Istia dan lain-lain. And is the investor, the Monarch Token is eco-founded and being developed in partnership with Splash Factory, the ultimate DevOps blockchain agency. The Splash Factory team represents the perfect blend of blockchain expertise, creativity, and innovation. Splash Factory ini adalah perkataan dari si Splash Factory itu ya. Di sini ada beberapa white paper untuk storybook dan pick deck, bisa kalian lihat di sini guys, bisa kalian download, bisa kalian lihat dengan klik ini juga. Dan sepertinya itu semua guys. Di sini juga terhubung ada Facebooknya ini dan Twitternya ini. Untuk tiap kalian yang ingin bertanya-tanya atau ingin mengetahui lebih dalam atau mempunyai pertanyaan atau ingin tertarik terhadap Monarch Token, bisa kalian lihat di sini guys atau bisa berkonsultasi ke sini. Ya, Facebook ada Telegram ya. Sepertinya begitu saja guys dari Monarch Token, review dari Monarch Token yang saya berikan, semoga bermanfaat. Tetap stay tune terus di Fujibola Channel, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video. Bye.